Muhammad. Assalamualaikum. Ragil, ikutin saya, Bapak. Ikutin saya, Bapak. Nikahkan saya dengan seorang laki-laki. Iwang Dwi Ramadan. Bin Siswoyo Hadi. Dengan mas kawinnya Rp250.000 tunai. Sampai jawab, insya Allah Bapak nikah. Insya Allah Bapak nikahkan. Ya, cium tangan Bapaknya. Jenengan nikahkan sendiri, penyakitkan kami. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Abdul Rahim. Bapak Abdul Rahim. Saya berwakil wali. Saya berwakil wali. Kepada Bapak. Kepada Bapak. Untuk menikahkan. Untuk menikahkan. Anak kandung perempuan saya. Anak kandung perempuan kami. Ragil Somiladia. Ragil Somiladia. Dengan seorang laki-laki. Dengan seorang laki-laki. Iwang Dwi Ramadan. Iwang Dwi Ramadan. Bin Siswoyo Hadi. Bin Siswoyo Hadi. Dengan mas kawinnya. Dengan mas kawinnya. Rp250.000 tunai. Tunai. Insya Allah saya laksanakan nama Bapak untuk menikahkan anaknya dengan seorang laki-laki. Iwang Dwi Ramadan dengan mas kawinnya Rp250.000 tunai. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Bapak Ibu, kedua keluarga yang berbahagia, sesaat lagi kita akan bersama-sama akan menyaksikan ijab kabul Iwang Dwi Ramadan terhadap Ragil Somiladia. Namun untuk keberkahan acara ini, marilah terlebih dahulu kita membuka dengan baca Al-Qur'an. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah SAW. Al-Fatihah. Alhamdulillah, selanjutnya kami sampaikan rukun nikah. Rukun nikah ada 5. Yang pertama mempelai laki-laki, yang kedua mempelai perempuan, yang ketiga adalah wali, dalam hal ini wali ayah kandungan sendiri yang sudah menyerahkan kepada kami untuk mengucapkan, yang keempat orang saksi yang sudah tercatat, serta yang kelima nanti ada siap kabul. Selanjutnya kami sampaikan pendaftaran nikah, mendaftar pada tanggal 27 November 2003, mempelai pria Iwang Dwi Ramadan, mempelai wanita Ragil Somiladia, menikah pada hari Jumat 5 Januari 2024 pukul 8.00 di Muara Kembang.
juga antisipasi. Betul. Ya Ragil ya. Ya. Ragil kalau ada namanya Agus di WA-nya ganti Susi juga enggak apa-apa. Tapi di chat pelan-pelan, jangan chat saya lagi ya, saya udah punya suami. Itu. Oke, baik, selanjutnya khotbah nikah akan kami bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basyaran faja'alahu nasaban wa sayran wa kana rabbuka qadira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad afdal khalqi wal wara wa ala alihi wa sahbihi salatan wa salaman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. قال الله تعالى في كتاب الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن النكاح سنة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والله نفسكم لله واتقكم له لكني أصوم وأفطر وأصلي وأركض وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني وقال أيضا يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض البصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجه وقال أيضا خير النساء امرأة إذا نظرت إليها ترتك وجمرة أطعتك وإذا غبت عنها وقع في نفسها ومالك وقال الله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم وقال أيضا وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغني الله من فضله والله واسع عليم بارك الله ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من آيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو التواب الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan hadirin nikah tadi kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Memang begitu kah suaranya di depan dia? Sana suara saya. Baik, selanjutnya memulai saksi wali dan semua yang hadir, kita bersama-sama baca istighfar dan syahadat. Seperti kemarin, nyari-nyari. Silakan dibuka. Ya, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ya. Iwang dengan Ragil niat nikahnya di dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Sengaja aku menikah karena Allah Taala mengikut sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita langsung apa latihan dulu? Langsung. Ya, Iwang minta langsung ya, karena paham musim hujan sudah. Baik, hadirin, jawab kabulakan kita mulai. Kita mohon kerjasamanya untuk tidak bertepuk tangan, dan semua kita yang laki-laki akan menjadi saksi dalam pernikahan ini. Namun tercatat dua orang, mohon dengan hormat kepada yang dua orang. Jika disah, tolong dijawab sah. Jika tidak, akan kita ulang. Kami hanya mengingatkan untuk tidak menjawab iya atau oke, tapi dijawab sah. Karena iya atau oke itu jawaban WhatsApp, bukan jawaban nikah ya. Mohon izin Pak, tangan saya. Siapa? Jangan remas tangan saya. Nanti aja remasnya malam ya. Siang jangan remas-remasan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yang lain kuasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Uusikum ibadallah wa iyyakum bitaqwallah. Uzawwijuka ala ma amara Allah bi misakin bi ma'rufin aw tasrihin bi ihsan. Wahai saudara Iwang di Ramadan bin Siswayo Hadi, seorang perempuan yang bernama Ragil Saumiladiah binti Nari Sutrisno saya nikahkan dengan kau, yang oleh nasab ayah kandungnya sendiri telah berwakil kepada saya dengan mas kawinnya Rp250.000 tunai. Saya terima nikahnya Ragil Saumiladiah binti Nari Sutrisno dengan mas kawin Rp250.000 tunai. Gimana kabar? Saudara Sayyidina Muhammad. Rasulika Sayyidina Muhammad. Rasulika Sayyidina wa habibina syafina udhurina wa maulana Muhammad. Al-Fatiha. Ya Allah, panjangkanlah jodoh Iwang di Ramadan dan Ragil Saumiladiah yang hanya maut sajalah yang dapat memisahkannya. Rukunkanlah rumah tangga mereka sebagaimana engkau rukunkan rumah tangganya baginda Rasulullah SAW. Berikanlah mereka keturunan anak yang soleh dan soleha yang taat kepadamu dan Rasulmu serta berbakti kepada kedua orang tuanya dan berguna bagi agama manusia dan bangsa. Alhamdulillahillazi wahabana kibari Ismail wa Ishaq inna rabbi lasami'u du'a. Rabbi ja'alni muqima salati min zurriyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mana ukulele? Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Jumat tanggal 5 Januari 2024, saya Iwang Dwi Ramadan bin Siswayo Hadi berjanji dengan sungguh hati bahwa saya akan mempergauli istri saya bernama Ragil Saumiladiah binti Narsi Tresno dengan baik atau muasyarah bil ma'ruf menurut ajaran Islam. Kepada istri saya tersebut saya menyatakan sigatalik sebagai berikut. Apabila saya satu meninggalkan istri saya selama 2 bulan, 2 tahun. Berturut-turut. Oh ya, cakap susu toh, saya ngalon-ngalon aja mas. Tidak memberikan nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya. 3, menyakiti badan atau jasmani istri saya. 4, membiarkan tidak memperdulikan istri saya selama 6 bulan atau lebih. Dan karena perbuatan saya tersebut, istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada pengadilan agama. Maka apabila gugatan diterima oleh pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar Rp10.000 sebagai iwat pengganti kepada saya, jatuhlah talak saya satu padanya.
kepada pengadilan agama, saya memberikan kuasa untuk menerima uang iwat tersebut dan menyerahkan kepada Badan Amal Zakat Nasional, Amil Zakat Nasional, untuk keperluan ibadah sosial. Muara Jawa, 5 Januari 2024. Suami Iwang Dwi Ramadan. Iya. Tanda tangan. Sekarang mas kawinnya diserahkan. Oke. Serahkan dulu tangan. Tangan kanan menyerahkan, tangan kirinya pakai mic. Ya, serahkan. Pandang istrinya. Ikutin saya, pandang istrinya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai istriku yang cantik, wahai istriku yang cantik, yang soleha, yang soleha, yang tersayang, saya serahkan mas kawin ini untukmu. Saya serahkan mas kawin ini untukmu. Ya, ambil mikrofonnya, jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Boya suaminya dipandang ta, sudah halal. Wahai suamiku yang ganteng, wahai suamiku yang ganteng, dan soleh, yang soleh, saya terima mas kawin darimu. Saya terima mas kawin darimu. Ya, sini. Salaman, cium tangan suaminya. Tahan. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Allahumma shalli ala rasulika sayidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Allahumma shalli ala rasulika sayidina wa habibina syafina uzurina wa maulana Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Ya wes dah, jangan lama-lama salaman. Nanti malam Pak itu. Nggih, hadap sini. Cium kening kok ora wes hanu. Sek to, sek to. Nonton enggak sabar. Baik hadirin, dengan diserahkan mas kawin tadi, maka selesai pula prosesi ijab kabul Iwang Dwi Ramadan terhadap Ragil suami Nadia. Mereka berdua sudah sah secara agama dan tercatat resmi secara negara di kantor urusan agama Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara. Kami ucapkan terima kasih dan kami atas nama petugas mohon ampun dan maaf jika mungkin acara pernikahan ada kekurangan dan kesalahan. Sekali lagi ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjenenganipun para pepunden, para sesepuh, bini sepuh, aji sepuh, ingkang sampun pono ing pamawas lebdo ing pitutur soho pono dumateng keblating panembah ingkang pinundi soho kinabekten. Panjenenganipun para priagung darai noto, para sarjuno sujaning budi, para pangemban pangembating projo, para satrianing negari.
Mangka pandem panduming para kawula dasih ingkang pantes katuran sagunging pangurmatan. Para alim ulama, para kiai ingkang rinten dalutan sasumanding pustaka suci wayuning ilahi. Minangka panuntun saha kiblating panembah ingkang satuhu luhuring budi. Para kadang sutresna, mudha werda ingkang pantes sinudarsana. Punapa dene para tamu kakung sumawana putri ingkang dat kalinggo murdaning akrami. Kanthi linambaran pepayung budi rahayu. Kula ngaturaken sewu agunging aksama mugi pinaringana kawula hambuka wiwaraning suka wekaning wicara dwaraning kandha. Nuninggih mradhapa awit saking keparenganipun ingkang hamengku gati. Kawula piniji minangka pangandaliwara sak perlu meratitisaken muri rancak ing titilaksana adicara prasaja ing hari kalenggahan punika. Saderengipun kawula ngaturaken menggara rucining tata adicara, hamurwani lekas wekasing karti gatining karya. Sumangga langkung rumiyin kawula nderekaken manungku puja. Ngunjukaken sembah puji syukur wonten ngarsanipun Gusti ingkang murbeng dumadi. Ya jalan. Ku menyar mawa Prabu. Sumirat ambabar tejomoyo. Saya dangutan saya cetha saya caketan saya ngalela. Da punika tatejo tejaning risang pinanganten kaku. Mas Bagus Iwang Dwi Ramadan. Mijil saking sasana Palerman manjing wonten sakajenging wisma pawiwahan badhe kabuwudu. Sri Atmaja pinanganten kaku. Ngagem busana ingkang tinaretes benang sudya. Hangembah busana ning nata lamun kadulu katon agung Prabu mewah Prabowo. Agung ateges kebak ing kaendahan ingkang sanyata adiluhung. Prabu ateges jejering Narendra kebak ing kawibawan luhur. Dene Prabowo ateges sinung Prabowo adi endamilangoni. Ngadi sarira tuwin ngedi busana katik kedangan gembusana setataning putrining kraton. Lampa ruru hangu jiwat esme. Gandes luwes sak solae. Lamatlah sesambate adulai-lai gendang kapan aku kindang ditemoke. Yo sabar disik yo nduk. Semua akan indah pada waktunya. Ya diabadikan dulu Mas, diambil gambarnya nanti langsung temu mantan. Bapak Ibu dan para hadirin sekalian yang kami hormati, tiba saatnya upacara temu manten adat Jawi dimulai. Temu manten adat Jawa ini merupakan upacara sakral yang tujuannya memohon ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mempelai berdua mengarungi samudra kehidupan berumah tangga, selalu mendapat kebahagiaan, keselamatan, dan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah sampai sepanjang masa kaken-kaken ninen-ninen. Wes dubugi wayang mongso kala dumawaing kodrat. Saking panguasaning Gusti ingkang akarya jagat. Wonten titahing Gusti ingkang arupi jalu pawestri.
inggih menika Mas Bagus Iwang Dwi Ramadan sekalian Kusumaning Ayu Ragil Sumilah dia bangkit manunggalaken karso arso ngancik ing alam bebrayan hanya tepi adat widiwidono ingkang sineker inggih menika adat panggih panggih temanten ilo-ilo ujaring porokino ingkang jinempono ing maruto cinandi ing awiyat sarto mulat edi endaing budaya luhur marsudi mardawaning budaya tulus budaya ateges budidaya ingkang tuwa saking usi ing penggalih tulus mengkuwerdi saliring pangesti tumuju ing kautamaan mugi-mugi temanten sakrimbit antuk bagya mulya donya teking delan ya pelan-pelan wondene wonten ingkang ngasto kayu klepu dewa daru jaya daru ingkang sinebut kembar mayang minangka kangge syarat daupipun temanten kembar wis ngarani padha mayang kembang tegesipun temanten kekalih kembar kekarpane kembar atine nggih kembar pambudidayane wonten ingkang asta pisang sanggan awujute tumangkeping pisang raja minangka pasrabokan ya pisangnya dipasrakan pasrabokan raja ratu Sriat Mojo pinanganten sagito pinunjul pepadaning ratu utawi Nalendra Agung Binetoro Pasrabokan ya diabadikan diambil gambarnya kita berjalan pelan-pelan aja ya kembali semula Ibu Narzin dipandu dipun lajengaken dene hambalang gantalan perlu diperhatikan ya Mbak Mila Mas Iwang nanti melemparkan suruh yang sudah disiapkan diarahkan kepada dadanya Mbak Mila okay. Dan sebaliknya Mbak Mila nanti melemparkan suruh diarahkan kepada dadanya Mas Iwang dalam hitungan saya yang ketiga dan disertai bacaan solawat satu kali bersama-sama paham ya eh. Hambalang gantalan gantalan puniko suro temurose ginulung tinang sulan benang lawe tegese suro temurose dadamu yo dadaku atimu yo atiku tresnamu yo tresnaku manunggaling karso arso giduga rasane namung sak jugo kang cinipto ya mulai satu dua tiga Allahumma sholli ala Muhammad ya, mendekat lagi ya. Mendekat lagi sile kembar mayang dulu kembar mayangnya ditukar maksudnya ya sile kembar mayang kemudian jabat tangan atau tangkep asto jabat tangan ditahan dulu nge. Jangan dilepas dulu kita mendoakan bersama-sama untuk mempelai berdua Bismillahirrohmanirrohim Gusti ingkang moho suci moho wiken moho asih ingkang hamurbo jagat triloko saisinipun mugi paduka keparenga paring idi palilo dumateng kulo ing rikalenggan punika kulo pinita dening panjenenganipun Bobo Nari Sutrisno inggih menika daupaken temanten kekali hambuk bilih anggen kulo hanindakaken upacara temu manten adat Jawi
wonten bab-bab ingkang mboten kersa dumateng paduka. Mugi kinalesaken sagung rumbeda. Robbana atina fiddunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, dilepas. Temanten saribet hanya ketikan dogo kencono isi tirta wening. Paweninganipun kautamaan kambang kambang kumambanging tripuspita warna. Kantil melati sarto mawar. Kantil ateges kumantiling katresnan temanten saribet. Melati awet saking kendaling lati Sri Atmojo pinanganten kakung. Mawar arum gondone dunyo teking delahan. Ya sudah siap. Wonten wujudipun kanang antigo dipuninjak kalian Mas Bagus Iwang Dwi Ramadan. Dijak pecah sak naliko wujudipun endok utawi antigo. Ateges Sri Atmojo pinanganten mecah pikire mecah penggalihe nggih mecah saking wewengkon tiang sepuh. Tegesipun berdikari sendiri tidak mengharapkan sesuatu dari orang tua. Kusumaning ayu ragil sumiladia. Anjengku wonten ngarsanipun ingkang garwa. Terampil denyo ambasu samparan wujudipun toyo ingkang linuweh inggih menika toyo ingkang hanyolowadi ingkang sinebut ranupodo. Resik sanalika resik balake inggih resik sengkolone. Resik lair lan batine lamun tuju mangka anggenipun ngupaya boga bangun balai bayat bangun balai wisma sageta cekap murakapi mangge rejeki ingkang halal. Dipun lajengaken dening junjung derajat. Pundak nyambaknya dipegang Mas. Ya, pelan-pelan aja ya. Diberdirikan pelan-pelan aja. Ya, berdiri. Junjung derajat, derajat wanita, laki-laki semua sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Temanten saklibit pinaringan unjukan tirta wening. Tirta wening mijil saking kendi pertolo. Kendi saking tembung kendalining diri. Sine banyu putih sak podo sak rupo sak roso. Anggambarake temanten sak ribet tresnane tanpa pewarna lan tanpa pemanis. Mbak ada kesini dipandu dulu. Gantian Bu. Ya. Selajengipun siningepan sindur warno rekto lan seto. Temanten sak ribet binoyong lampai jengkar saking sasono pangge tumuju ing kalengganiro kanti sesanti joyo joyo wijayanti. Ya diatur dulu. Persiapan Bapak Subuh Manggolo reaksi.
kasih jalan mas, kasih jalan. Ya, sung Pak Sukolo. Katon mangga gak margo agung kang tumuju wonten dampar sasana mriku. Ana sesedya coplok saka kembangan. Lumampah anggebrang-gebrang, anggebrang-gebrang pindho sing alupa. Lah punika tah warnanira ingkang gawek anawung krida hangayahi gati kinarya subo manggolo nggih manggolo subo. Dasar pitekso sarwa sembodo tasik mudo tumaruna hambek susila hanuraga tandang tanduwe prasaja tur ngresepake ya langsung membawa mempelai di atas di pelaminan sindur binayang binayang kare toto laksono murut jumbo dawing perwina sesar jono sujono ngarso sung tulodo ing madya mangun karso tutmuri handayani ingkang wonten ngarso inggih menika bobo nari sutrisno paring patuladan dumateng temanten sakribet ing madya yang berada di tengah mempelai berdua bangun balai bayat bangun balai wismo sageto cekap murakapi pikantuk dungo pangestu saking ibu kastama minoko tuturi handayan ambok bile temanten saribit konten alisir soko bebener ibu kastama kedah paring piteda dumateng putro sakit. Ya, posisinya diatur dulu. Selajengipun adicara pangkon timbang. Pangkon timbang ya. Mempelai berdua di pangku. Sebelah kiri yang putri, sebelah kanan yang putra. Pangkon timbang menimbang-nimbang antara putra menantu dan putranya sendiri. Ibu berkata kepada bapak, bapak ne abot endi bobote putra mantu kali putra nipun piyambak. Walah bune nek rumangsaku ya wis gak ana kajeke loro-lorone padha abote. Pangkon timbang niku paring pepenget dumateng tiyang sepuh supados boten kedunungan raos banjinde ban silatan. Tegesipun boten kedunungan raos beda-bedakaken sedaya sageta dening putra piyambak ya. Kemudian bapak berdiri. Berdiri Pak Tris. Nah. Lewat tengahnya ya, pelan-pelan aja. Kemudian balik kanan. Pundaknya mempelai berdua dipegang. Didudukkan di kursi singgasana. Nggih didudukkan Pak Tris. Nah. Lenggawini sudo winwoho pindah jejering narindro. Mas Iwang Dwi Ramadan kedaparing napka dumateng garwanipun. Gajinya Mas Iwang satu bulan penuh diberikan kepada istrinya dan dituangkan berupa kacar kucur. Biyen wong liya saiki dadi dulur. Maksudnya ngoten. Isine kacang kawak dhele kawak, biyen wong liya saiki dadi sanak. Duit receh melambangkan nafkah. Gajinya Mas Iwang satu bulan 20 juta diberikan kepada istrinya dibelanjakan dan sisanya nanti ditabungkan atau dititipkan pada orang tua. Pelan-pelan jangan sampai tumpah ya Mas. Pelan-pelan.
dituang pelan-pelan, jangan sampai kececer. Nanti kalau ada yang kececer berarti Mbak Mila boros. Kemudian dititipkan kepada orang tua, dipandu Ibu Narsi. Nah, dititipkan. Kanjeng Ibu, kulon derek titip sisa gajinipun Mas Iwan. Yo, syukur alhamdulillah, Nduk, tak terimane sesuk digawe tuku mobil sing apik. Dipun lajengaken dining mapak bisan, bisanya dipapak kadang bisan ugi nderek mangayu bagyo awit saking keparenganipun. Jangan diajak naik dulu, jangan diajak naik dulu, biar berjoget dulu. Ya tuh. Sampai habis. Ya, boleh, boleh, boleh. Iya, tadi. Ya, nyamer bisa. Nanti lagi. Ya, ini belum selesai sebetulnya, tapi biar rame aja.
Banda Sumba. Kemudian gantian Mbak Mila yang megang, Mas Iwang yang nyuapin. Ditelan dulu, pelan-pelan aja. Iya. Dar bersama, minum bersama, hidup senang, susah, harus selalu bersama. Filosofinya demikian, Mas Iwang. Kemudian posisi silang. Betul kembali. Dipun lajengaken temanten sarimbit pinaringan unjuan toyo tegan. Toyo tegan ingkang nembe awas sepisanan mujudaken kekudangan supados mempelai berdua inggal pinaringan mongmongan ingkang soleh soleka. Pun lajengaken dening Sungkeman. Sungkeman inggih menika putra temanten sakrimbit ngabekti saha nyuwun donga pangestu dumateng Rama Ibu. Wujuding pangabektos mekaten anggambaraken kados pundi kusumaning ayu ragil sumiladia wong bagus Iwang duwi Ramadan ibak dumateng dawuhipun Kanjeng Rasul. Ridho Allah, ridho walidin, ridhaning Gusti jalaran lilane wong tua. Kusumaning ayu ragil sumila dia wong bagus Iwang duwi Ramadan anjengku wonten ngarsanipun Rama Ibu. Saknalika angles keges koyok niliwosan, otot bebayuning limpruk pindha kapuk lagu ne wong ayu lagu ne wong bagus. Duh Kanjeng Ibu ingkang dados pepundhening kula. Sangang wulan nggih sedasa dinten kula panjenengan kandhut Ibu. Ngantos sak menika kula dereng saged bales budi pakarti dumateng Rama Ibu. Lan mele kula kedah amecah saking wewengkon Rama Ibu. Keparenga pating idi palila Rama Ibu. Ya, berdiri. Bergantian. Angger anakku tumetes sing elo iki ngertenono ya ger iki mono elo kebahagiaan bungane wong tua ora kaya dina iki ya ger Gusti paring berkah Gusti paring winih yen besuke dadi wit kang gedhe. Wit kang gedhe bakal ngrembokoh godhonge lamun to kembang-kembange bakal arup. Kembang-kembangnya bakal nguwake ketentreman pujine wong tuamu ya ger. Matur sembah nuwun Rama Ibu. Sing kudu mbok ngerteni ya, Dik.
Yole kangongko siji wujuding pitutur lire pitutur mono saka pituture wong tuwa lakonono tata cara agama sebutaning birul walidin dene kangongko loro wujuding piwulang piwulange para guru lan ulama kang bakal nduduake dalaning bebener ya ngerti ya dene kang angka telu wujuding pitudo nanging ngertenono yo nggih pitudo mono saka ngarsaning Gusti anggonmu ngabekti marang wong tuwa tawadhumu marang para guru lan ulama kang bakal nekake pituduning Gusti iku welinge wong tuamu sing kudu mbok ngerteni yo nggih matur sembah nuwun Rama Ibu. Mempelai putri oh ya ya dilanjutkan dulu Sudah Pak. Mempelai putri sungkem kepada mempelai putra. Mempelai putri sungkem kepada mempelai putra. Pawitaning wong bebrayan wanita kuduwani ditoto janji setia bunga susah ora nok tan kuwowo misahake yo mung siji kejaba takdiring Gusti para rawuh kakung sumawana putri ingkang pantes sinebu sagunging pangurmatan mekaten kala wau pelambange tiang gesang lupine tiang omau. Inilah tokoh-tokoh orang Jawa. Kuping mesemo sedidek asemo genot ya joget masuk youtuber ya ini masuk youtuber jadi ragil youtubernya emang lo saliwong hatiku tan bisa lali ayo pun ikut joget apa pak kita oke juga boleh ikut. Makan parah. Amat banyak. Menghias angkasa. Aku ingin menari. Terbang dan menari. Jauh tinggi. Dan tempat kau
wong uripe alam dunya aja pada angkara murka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa hawata illa billah amma ba'd. Dumateng para bapak saha para ibu ugi para rawuh sedaya ingkang kawula hormati. Ing mriki kula selaku wakil saking kemanten putra inggih menika saking wakilipun saking Bapak Siswoyo Hadi bilih kawula disuwun masrahaken dumateng kemanten putra menika dumateng Bapak Nari Sutrisno selaku bapakipun kemanten putri. Saking arah menika kula nyuwun dumateng Bapak Nari Sutrisno mugi-mugi Bapak Nari Sutrisno menampi napa ingkang mangkin kula pasrahaken dumateng Bapak. Sepindah inggih menika kula nyuwun dumateng Bapak Nari Sutrisno putra kula ingkang anami Iwang Dwi Ramadan menika kula pasrahaken buwangkoan mawon dumateng Bapak Nari Sutrisno bah elek bah apik. Lek menawi wonten elekipun kula nyuwun dipun tuturi kanthi ingkang sae. Ingkang nomor kalih inggih punika kula selaku wakilipun saking Bapak Siswoyo utawi sakeluarga mbok bilih wonten klinta-klintu anggil kula masrahaken kula nyuwun guwing sih samudrofa sami. Ingkang nomor tiga inggih punika kula matur mbah nuwun dumateng pengiring utawi sedaya ingkang sampun rawuh wonten ing mriki mbok bilih wonten kelepatanipun anggen pulun matur kula inggih nyuwun pangapunten ingkang kathah. Saking arah menika kula sak rombongan istilahe sekaligus badhe nyuwun pamit. Saking kula mboten kula panjang lebaraken cekap semanten akhir kalam wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Kula damel basa campur nggih, Mbak. Nggih. Mergi yoga kula mawon mboten ngertos basa Jawi sedaya. Anung sagete setunggal-setunggal pemalih dulur-dulur kula sedaya iki mboten wonten nggih, wonten tapi mboten kathah ingkang saged basa Jawi. Dados kula campur-campur basane basa Indonesia nggih. Nuwun ngapunten saderengipun kagem keluarga mboten nglintokaken, mboten nglalekaken kali Jawi mboten, tapi supados mangertos daya utaminipun putra lan putri kula. Jadi matur nuwun sembah nuwun, matur sembah nuwun dumateng Bapak Mas Ruki ugi Bapak Siswoyo beserta ibu. Menopo ingkang dipun pasrahaken putranipun ingkang asmo Iwang Dwi Ramadan, kulo tampi kanthi sae mugi-mugi anggen kulo ngawentah atau menggalih menerami menika sageta langgeng ugi saged nunggu ngantos dumugining kaki lan nini-nini ugi semanten ugi menawi wonten lepatipun sampun kuat menika pasti
kula badhe aturaken dumateng anak kula Iwang. Boten langkung kula inggih matur sembah nuwun Bapak Siswoyo ugi sedulur-sedulur sedaya ingkang sampun nderekaken penganten jaler kono wau, inggih kula matur dhateng panjenengan sedaya, matur sembah nuwun dan terima kasih semuanya yang telah mengiringkan anak kami Iwang dari tempat hingga tujuan. Sebetulnya tidak jauh, tapi kalau dipikir-pikir dari sana ke sini itu jauh, jauh sekali. Lewat jembatan, lewat kali, melangkah lagi di sini. Jadi melangkah-langkah seperti apa yang Bapak Ibu saksikan bersama, sebetulnya tidak jauh, tapi sangat jauh kalau kita pikirkan bersama. Ini pandangan kita yang ada. Juga kepada anak kami berdua, kami doakan semoga rukun-rukun selalu. Ini permohonan kita bersama dan doa kita bersama Bapak Ibu dari mempelai wanita maupun mempelai pria. Jadi kalau sudah ada ini satu, jangan sampai ke yang lain. Tapi kalau diizinkan sama istri mau ke yang lain, silahkan. Saya sebagai orang tua tidak menghalang-halangi, mau dua, mau tiga, asal istri merestui, dipersilahkan. Kurang biye. Loh ya, ini terus terang saja kalau untuk kita sebagai orang tua mendoakan anaknya, kalau anaknya sukses, Iwang sukses, mau istri tiga, silahkan. Tapi kalau diizinkan sama istrinya, itu juga pahala besar bagi anak kami. Walaupun wanita, saya mendukung kalau memang seperti itu. Mudah-mudahan Allah mengabulkan. Tiga istrinya, orang tuanya loh ini ya, kalau istrinya belum tahu. Jadi jangan kecil hati kalau punya mertua saya ya. Nggak usah sungkan-sungkan, apa adanya aja kalau sama saya. Demikian yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu dan saudara semuanya. Tentunya Bapak Ibu semua sudah tahu tentang saya, bagaimana orangnya. Ya seperti ini, tapi dulu enggak seperti ini. Dulu bagus, sekarang sudah tua ya, maklumlah apa adanya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya yang telah mengiringkan atau mengantarkan kedua mempelai meramaikan, merayakan seperti ini. Banyak-banyak kami ucapkan terima kasih. Tidak bisa membalas apa-apa, namun bisa membalas mungkin kalau Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya, sebelumnya saya sudah duluan bantu ke Bapak Ibu semuanya. Ini ucapan saya, mudah-mudahan kelak Bapak Ibu semuanya ada memerlukan kami, kami akan siap membantu sebisa kami. Walaupun Bapak Ibu semuanya sudah pernah mengetahui bagaimana caranya, bagaimana jalannya temu manten dengan adat Jawa, nah sekarang bisa diketahui bahwa seperti inilah. Apabila Bapak Ibu dan saudara semuanya nanti mau merayakan anaknya untuk adat Jawa, bisa melalui saya dan melalui Bapak Mas Ruki juga bisa, atau sama Bapak Winarto atau sama Bapak Zainul Arifin. Ini yang sudah digladi atau mengetahui hal-hal yang dalam pertemuan pengantin dengan adat Jawa. Terima kasih. Juga satu kali lagi kami pesankan permohonan maaf saya terhadap anak-anak saya semuanya yang sudah beristri dan sudah berkeluarga. Saya sebagai bapak seperti ini adanya, tidak bisa menyenangkan, tidak bisa membahagiakan semuanya ya. Saya mohon semuanya yang sudah berkeluarga, jangan dikira kalau bahwa ini anak yang terakhir saja diginikan, tapi memang ini keadaan kami. Keadaan kami seperti ini, anak-anakku semuanya perlu dimaafkan Bapak.
serta ibu yang tidak lama lagi. Mudah-mudahan bapak ibu bisa melanjutkan temu kalian semuanya sampai cucu dan cicit nanti ya. Semuanya bapak dimohon mohon maaf apabila semuanya ada kesalahannya bapak dan ibu, dan doakan ibu bisa sehat kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin, mari kita sama-sama mendoakan kedua mempelai agar supaya kedua mempelai mendapatkan kebahagiaan dan menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ala hadhin niyya wa ala kulli niyatin salih lahumul fatiha. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم علق بينهما كما علقت بين آدم وحواء وعلق بينهما كما علقت بين يوسف وزليخا وعلق بينهما كما علقت بين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وخديجة الكبرى يا الله يا الله. Berikanlah, jadikanlah kedua mempelai cinta kasihnya sebagaimana engkau menjadikan cinta kasih terhadap Nabi Adam dan Hawa. Dan berikanlah cinta kasih kedua mempelai sebagaimana engkau memberi cinta kasih kepada Nabi Yusuf dan Siti Khadijah. Dan berikanlah cinta kasih kedua mempelai sebagaimana engkau memberi cinta kasih kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatul Kubra. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Spesial lagu Jawanya buat Om Ancu ya. Aku wis ra sayang, aku mundur dudu merko tresno ku wis ilang. Thank you.
masih goyang lagi yo. Aku salah duduk mergo aku wes ra sayang. Aku mundur duduk mergo tresno ku wes ilang. Kembali diucapkan selamat datang tentunya buat tetap undangannya. Dan tentunya juga masih ditunggu yang bergabung di sini, dipersilahkan. Satu tembang dicoba kali ini. Kanjeng Riko bareng Rawang Music. So ambiriko selawase yo mung ambiriko tapi kami mani ceritane wis beda saiki riko sing ono riko Jo
liriko selawase yo mengambiriko tapi kalau mimani cerita ning wis beda saiki ne riko wis ngono diko liyo. Aku angel bubar
Sesali apa yang
laki yang merana. Kau nari-nari di atas lukaku ini, di saat aku membutuhkan cintamu. Saat aku membutuhkan cintamu, bawalah diriku bagai sampah yang berbambu. Begitu mudah kau campakkan cintaku. Cintaimu
berlalu, jalani seperti apa adanya. Bunga akan mekar meski kemarau melanda. Bunga akan mekar meski kemarau melanda. Ooh.
bersama DJ Acun.
about being here today. Still not real sure what I'm going to say. So bear with me please if I take up too much of your time. You see in this box is a ring for your oldest. She's my everything and all that I know is it would be such a relief if I knew that we were on the same side. Cause very soon I'm hoping that I can marry your daughter and make her my wife. I want her to be the only girl that I love for the rest of my life. And give her the best of me till the day that I die. Yeah, I'm gonna marry a princess and make her my queen. She'll be the most beautiful bride seen. I can't wait to smile when she walks down the aisle on the arm of her father on the day that I marry your daughter. She's been here every step since the day that we met. I'm scared to death to think of what would happen if she ever left. So don't you ever worry about me ever treating her bad. I've got most of my best done so far. So bring all the better ones. And till death do us part, there's no doubt in my mind. It's time, I'm ready to start. Swear to you with all of my heart, I'm gonna marry your daughter and make her my wife. I want her to be the only girl that I love for the rest of my life. And give her the best of me till the day that I die. Yeah, I'm gonna marry.